Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di kelas WordPress. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan coba belajar untuk membuat website marketplace untuk multi-user ya. Jadi teman-teman, nanti videonya ini akan dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa part ya. Karena ini topiknya sangat panjang teman-teman. Mungkin bisa berjam-jam ya. Nah, di sini nanti teman-teman untuk demo dari websitenya nanti saya akan jelaskan ya. Tetapi di sini kita akan masuk dulu. Saya akan memperlihatkan plugin apa saja yang kita gunakan untuk studi kasus kali ini ya. Jadi di sini plugin yang kita gunakan kebanyakan menggunakan plugin premium atau berbayar teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kita pakai plugin free atau gratis pasti ada limit ya. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan plugin ya, teman-teman harus bisa coding sendiri ya. Tetapi karena kita menggunakan WordPress di sini, kita akan menggunakan plugin-plugin yang memang sudah ada ya. Yang pertama teman-teman, nanti silahkan teman-teman siapkan Elementor dan Elementor Pro ya. Atau nanti teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video untuk membeli produknya. Berikutnya ada Jet Engine teman-teman, maksudnya plugin CrocoBlock. Nah, CrocoBlock sendiri nanti di dalamnya ada beberapa plugin yang kita install. Seperti yang pertama nanti pastinya ada JetBlocks. JetBlocks ini nanti untuk login dan logout ya. Kalau nggak salah sih nanti kita akan gunakan untuk fitur logout dari dashboard website kita di sini. Kemudian ada Jet Engine, ini fitur utama juga teman-teman yang kita gunakan, dimana untuk membuat custom post type dari properti kita atau juga pengaturan atau juga yang lainnya ya. Dan juga nanti dari Jet Engine ini kita akan membuat meta box untuk user. Oke. Lalu nanti ada juga di sini profile builder ya yang akan kita gunakan teman-teman. Nah, kemudian ada Jet Engine trim string callback, yang ini plugin gratis teman-teman. Kemudian nanti yang form builder saya jelaskan nanti ya. Nanti juga ada Jet Smart Filter dari CrocoBlock Masian yang bisa kita aktifkan. Lalu ada Jet Tab. Kemudian ada Jet Woo Builder. Lalu ada, nah di sini teman-teman, kedepannya saya sarankan teman-teman, jika memang usahanya ya atau bisnisnya itu sudah berjalan, saya sarankan teman-teman menggunakan untuk layanan emailnya menggunakan layanan yang berbayar ya, seperti Mailketing atau kirim.email dan yang lainnya ya. Di dalam studi kasus ini saya tes menggunakan Mailketing teman-teman, dan emailnya berjalan dengan lancar ya. Karena kalau menggunakan email host dari hosting itu biasanya ada saja kendala yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Oke. Tetapi nanti mungkin kita akan setting menggunakan yang free saja ya teman-teman. Kemudian di sini untuk marketplace ini saya integrasikan dengan payment gateway dari Tripay teman-teman. Teman-teman nanti bisa integrasikan sendiri mungkin ya, kalau tidak saya bahas di materi kali ini. Dan juga nanti kita akan menggunakan WooCommerce teman-teman ya. Jadi ketika si user menambahkan properti di sini nanti kita perlu menambahkan dulu produknya di sini, produk yang kita miliki. Di sini saya ada satu produk properti ya namanya. Jadi saya buat produk dengan nama properti. Nah, ketika si user melakukan add new property, nanti mereka akan diarahkan ke halaman checkout ya atau ke halaman WooCommerce. Oke. Kemudian di sini ada WooCommerce Checkout Builder. Jadi kalau kita melakukan checkout teman-teman, itu nanti formnya, form default dari property itu kan banyak, dari WooCommerce itu banyak. Nah, kita bisa menghapus beberapa bagian yang tidak kita inginkan ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk plugin yang kita gunakan. Oh ya, berikutnya ada Jet Form Builder ya teman-teman. Nah, di sini untuk form buildernya sendiri kita menggunakan versi gratis teman-teman. Tetapi nanti teman-teman perlu upgrade ke versi premium, karena kita akan menggunakan dua fitur premium lagi dari Jet Form Builder, yaitu
platform builder user user login action dan juga redirect ke cart dan checkout dari WooCommerce ya teman-teman. Jadi ketika menambahkan sebuah produk di sini untuk meredirect ke halaman checkout dari WooCommerce kita memerlukan ini. Jadi di sini ada tiga plugin premium ya, yaitu yang perlu teman-teman beli yaitu Elementor Pro, kemudian ada CrocoBlock meliputi yang saya jelaskan tadi ya mengenai Jet Engine dan lain-lain, itu ada itu tercover di dalam plugin CrocoBlock. Kemudian ada Jetform Builder ya teman-teman yang perlu teman-teman beli. Jadi ada tiga plugin, nanti teman-teman bisa cek link di deskripsi video ya. Oke, teman-teman di sini mungkin saya akan coba contohkan, kita akan coba buat akun baru ya teman-teman. Jadi seperti ini ya untuk demonya. Oke, ini saya login dari saya belum login ya ini ya. Jadi dari pengunjung website biasa. Saya akan jelaskan mengenai previewnya teman-teman. Jadi di sini nanti di halaman home ada filter, ini menggunakan Jet Smart Filter. Jadi kalau teman-teman filter apartemen, nanti kita akan diarahkan ke halaman property dan otomatis di sini memfilter properti yang kita inginkan ya. Jadi yang tampil di sini hanya terkait dengan apartemen. Oke, itu ya untuk filternya. Jadi teman-teman bisa menerapkan filter misalnya rumah, lalu statusnya dijual, lalu lokasinya di mana, misalnya di Lombok, teman-teman cari. Nah, di sini tidak ada data ditemukan karena memang kita belum menginput rumah yang ada di Lombok dengan status tadi dijual ya. Oke. Kemudian di sini ada untuk jenis properti ya atau kategori, ini juga kita ambil datanya secara dinamik ya, teman-teman. Jadi di sini nanti kalau teman-teman menambahkan properti berdasarkan kategori townhouse misalnya, nah nanti jumlahnya di sini juga akan berubah secara otomatis. Dan gambarnya ini teman-teman bisa setting dari dashboard admin ya. Oke, lalu di sini ada property, listing property. Nanti teman-teman bisa cek demonya di deskripsi video ya untuk melihat demo ini. Nah, kemudian di sini ada listing property berdasarkan kategori misalnya. Lalu di sini ada blog ya. Ya, ini blognya belum ada gambarnya. Oke, seperti itu. Lalu berikutnya di halaman property kurang lebih sama teman-teman. Di sini ada filter misalnya apartemen, kita cari properti. Nanti hanya menampilkan properti terkait dengan apartemen. Oke. Terkait dengan kategori apartemen ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Kalau kita lihat semua teman-teman coba. Kita lihat semua. Nah, di bawahnya nanti juga di sini ada pagination ya. Jadi kita melimit properti apa atau jumlah properti yang kita tampilkan di sini ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Jenis properti ini misalnya teman-teman menampilkan rumah atau klik rumah, maka nanti di sini hanya tampil terkait dengan rumah seperti itu ya. Oke. Lalu berikutnya untuk agen misalnya teman-teman. Nah, di sini nanti ketika si user melakukan pendaftaran di sini, maka nanti data mereka secara otomatis tampil di sini ya. Nanti kita akan contohkan, teman-teman. Lalu juga di sini ada filter berdasarkan lokasi ya, misalnya. Lalu ada blog di sini. Kontak. Nah, oke. Sekarang kita akan coba tes untuk pendaftaran, teman-teman. Masuk ya. Nah, kita akan coba daftar ya di sini. Oke. Kita kasih nama misalnya nama kita admin. Admin bukan ya, misalnya Rian Rian A gitu ya. Lalu kita daftar teman-teman di sini. Masukkan email. Oke, di sini saya sudah masukkan nama, kemudian email dan password. Kita daftar teman-teman. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman thank you page. Di sini kita bisa langsung klik login teman-teman. Nah, sekarang teman-teman silahkan masukkan email yang digunakan untuk pendaftaran tadi beserta passwordnya. Kita klik masuk. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman account ya di sini. Nah, nanti si admin atau teman-teman ya sebagai pemilik website bisa
memberikan panduan untuk agen di sini ya. Misalnya yang pertama teman-teman mengatur berdasarkan penjelasan secara general mengenai dashboard propertinya, lalu untuk melengkapi data user, lalu misalnya di sini ada cara membuat properti, cara edit properti, melakukan pembayaran, hapus properti dan seterusnya. Oke, sekarang coba kita klik kanan di bagian halaman agen, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, di sini secara otomatis Rian sudah tampil dan di sini saya mengatur gambar fallbacknya jadi seperti ini. Jadi ketika mereka belum melengkapi user setting, gambarnya otomatis seperti ini ya. Nah, nanti si user ada baiknya langsung melengkapi di sini ya, user setting. Nah, mereka nanti bisa mengupload foto ya, teman-teman. Oke, jadi kita coba ambil dari misalnya flat icon gitu ya. Flat icon. Atau seperti ini deh, biar mudah ya, teman-teman. Saya akan download gambar ini ya. Biar cepat saja, teman-teman. Oke, lalu kita coba ke bagian sini tadi, user setting. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Kita bisa di sini teman-teman kita masukkan posisi. Position ini misalnya dia sebagai sales gitu ya. Sebenarnya ini nanti tidak wajib ya teman-teman. Jadi ketika pembuatan form ini bisa dihilangkan kalau memang tidak harus diisi. Lalu tentangnya. Nah, tentangnya kita bisa isi teman-teman. Oke, kita cari lorem ipsum saja ya misalnya. Oke, di sini teman-teman kita copy. Nah, kemudian di sini kita masukkan. Oke. Lalu nomor telepon ya, misalnya 09 09 21 345. Misalnya ini ya. Lalu kita update info teman-teman. Kita lihat. Oke. Di sini katanya form successfully submitted ya. Sekarang kita coba lihat teman-teman dari sisi agen. Kita klik Rian lagi ya, klik detail. Nah, di sini sudah ada namanya Rian A dan dia sebagai sales, lalu deskripsi. Ini teleponnya dan ini email yang digunakan untuk pendaftaran. Dan di bawahnya belum ada properti yang dia submit. Oke, sekarang kita kembali lagi teman-teman. Kita refresh di sini. Nah, di sini Rian juga sekarang sudah memiliki fotonya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba edit di sini sebagai namanya misalnya Rian Andriani. Andriana. Rian Andrian gitu ya, misalnya. Lalu dia posisinya sebagai manager misalnya. Dan nomor teleponnya kita ganti 000 misalnya. Lalu kita update info, teman-teman. Oke. Sukses ya. Nah, sekarang kita coba refresh di sini. Nah, namanya sudah berubah menjadi Rian Andrian dan dia sebagai manajer. Kita klik detail. Maka di sini juga Rian Andrian dan manajer, lalu ini kontaknya. Oke, jadi sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, lalu berikutnya kita coba tambahkan my property ya di sini. Oke, di sini belum ada ya pastinya, datanya belum ada. Berarti kita perlu menambahkan sebuah properti. Oke, kita masukkan di sini post thumbnail, yaitu gambar unggulan. Kita klik dan klik open, teman-teman. Lalu masukkan galeri. Nah, di sini nanti kita bisa melimit size-nya dan jumlah filenya ya, teman-teman. Untuk post thumbnail atau gambar atau fitur image itu biasanya ya hanya satu. Kemudian di galeri nanti teman-teman bisa limit sesuai keinginan. Nanti di form builder-nya ya. Di sini kemarin saya buat 6 kalau tidak salah ya, teman-teman. Mungkin saya akan input 5 saja, bisa seperti ini lalu klik open. Nah, seperti ini. Dan judulnya ya, di sini sudah ada placeholder teman-teman yang kita setting. Jadi si user nggak bingung ya. Oke, judulnya misalnya di sini dijual rumah minimalis gitu ya. Minimalis. Pasar Turi Surabaya kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini untuk harganya misalnya 250 juta. Lalu alamatnya misalnya Pasar Turi gitu ya. Kemudian jenis propertinya, nah di sini kita pilih rumah.
Teman-teman nggak perlu khawatir nanti untuk jenis properti ini teman-teman bisa tambahkan dari sisi dashboard admin di bagian taksonomi ya. Jadi nanti kita juga akan belajar mengenai taksonomi teman-teman. Oke, di sini. Nah, kemudian kita masuk ke status properti misalnya dijual lokasinya. Nah, nanti lokasinya juga teman-teman bisa tambahkan dari sisi admin di taksonomi ya. Oke, Surabaya misalnya, lalu luas bangunan kita ambil dari contoh saja ya teman-teman di sini. Misalnya seperti ini 4 2 sertifikat ini. Nah, sertifikat kita bisa lihat di sini ya. Nanti jika memiliki sertifikat silakan di input misalnya HGB. Ya HGB ya, hak guna bangunan. Lalu misalnya listriknya 900. Link YouTube ya, teman-teman bisa input. Nah, lalu tahun pembuatan misalnya 2015 atau 16 seperti itu. Berikutnya tipe. Nah, tipe ini nanti mungkin teman-teman bisa masukkan 72 atau kalau apartemen mungkin bisa masukkan tipe studio dan seterusnya ya. Oke. Input. Nah, nomor lantai ini berlaku untuk apartemen ya, teman-teman. Misalnya ya, nomor lantai ini khusus untuk bangunan berlantai misalnya apartemen. Jadi kalau apartemen kan biasanya dijual di lantai berapa gitu ya. Oke, jadi kita kosongkan karena ini apartemen. Lalu fiturnya, nah fitur ini nanti teman-teman bisa tambahkan juga dari dashboard admin di bagian ada nanti di bagian taksonomi teman, di bagian post type. Dan juga kalau nggak salah kita menggunakan fitur yang namanya glossaries ya, di sini nanti kita akan belajar teman-teman. Oke, kita misalnya pilih semua ya. Ini nggak wajib teman-teman pilih semua sih. Misalnya ada semua. Lalu deskripsinya, deskripsi propertinya, nah kita ambil saja ini ya. Oke, kita salin ya. Sorry. Klik kanan salin, lalu kita paste di sini ya teman-teman. Oke, kita tambah properti. Oke. Nah, di sini teman-teman dari sistemnya sudah mengambil di sini ada namanya, namanya Rian, Andrian. Jadi kita tidak perlu input lagi nomor telepon, email. Lalu kita tinggal masukkan metode pembayaran yang ingin digunakan. Ini kalau teman-teman integrasikan dengan payment gateway ya. Kalau enggak ya teman-teman bisa masukkan nomor rekening manual di sini. Oke, kita buat pesanan. Ini menggunakan sistem WooCommerce. Di sini pakai WooCommerce ya, teman-teman sudah. Oke, kita tunggu. Nah, karena di sini saya menggunakan 3P, maka saya diredirect ke halaman 3P ya, seperti ini. Nanti silakan dilakukan pembayaran. Oke, kita kembali ke merchant, teman-teman. Lalu sekarang kita klik di bagian dashboard. Sekarang kita lihat di bagian transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman. Barusan ya, kita melakukan transaksi untuk satu item properti kita. Nah, nanti si user atau si maksudnya si admin teman-teman jika sudah si admin nanti bisa mengecek apakah si user sudah melakukan pembayaran atau belum. Karena kalau misalnya user melakukan pembayaran yang kita integrasikan dengan payment gateway, nanti di sini teman-teman di bagian WooCommerce dan di bagian pesanan kita bisa lihat. Nah, ini data yang barusan masuk ya dari Rian Andrian 58 detik yang lalu. Ini seharusnya nanti berubah menjadi selesai statusnya ya, atau teman-teman bisa ubah menjadi diproses. Nah, nanti misalnya di sini statusnya teman-teman tentukan selesai berarti sudah selesai, atau misalnya masih diproses dan teman-teman ingin ubah ke selesai karena dia sudah melakukan pembayaran, teman-teman tinggal klik dan klik terapkan. Oke, nah seperti ini. Kemudian teman-teman perlu melakukan publish propertinya ya, properti dari Sirian. Karena selama ini teman-teman saya sudah mengecek untuk penggunaan CrocoBlock dan saya belum menemukan sistemnya ya teman-teman. Jadi ketika di publish atau diubah di sini jadi selesai, propertinya langsung terpublish di sini. Itu saya belum menemukan ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa oprek sendiri ke depannya.
Jadi nanti caranya teman-teman bisa lihat di detail Rian Andrian ini. Oke, nah teman-teman bisa lihat di bagian data properti. Nah ini ya, data propertinya dijual rumah minimalis Surabaya. Oke, nah berarti nanti teman-teman bisa lihat di bagian properti. Di sini pastinya sudah ada properti yang tersubmit dari Rian, teman-teman. Nah ini ya, namanya. Namanya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal pastikan ya, teman-teman jangan melakukan sunting. Karena kalau sunting, kemudian teman-teman mengubah, lalu dipublish, itu nanti properti ini bukan menjadi milik Andrian, tetapi menjadi milik teman-teman ya. Jadi pastikan di sini nggak perlu teman-teman ubah. Teman-teman tinggal kembali ke sini. Nah, nanti tinggal diedit cepat, lalu teman-teman ubah di sini statusnya menjadi telah terbit. Oke, sebelum itu kita coba cek dulu ya di bagian My Property dari si Rian. Pastinya masih oke. Di sini kita login dulu ya, teman-teman. Sorry, teman-teman, ini masih diredirect ke website lama sih sebenarnya ya. Oke, saya akan coba ketikkan dulu, teman-teman. Masuk ya. Oke, kita coba masuk. Nah, masuk sekarang. Ternyata ada salah ya, teman-teman. Jadi kalau salah nanti muncul seperti ini ya. Dan kita tidak diarahkan ke halaman login. Oke, kita coba masuk lagi, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk. Nah, di bagian My Property ini pastinya masih kosong ya. Oke. Nah, kita perlu mengubah tadi di sini menjadi telah terbit dan perbarui dari sisi admin. Oke, sudah terbit. Nah, sekarang kita coba cek teman-teman di sini di My Property, kita refresh. Nah, maka sudah tampil seperti ini. Dan di bagian transaksi juga kita sudah melihat status pesanannya di sini jadi selesai. Kalau ini totalnya, nah kita bisa lihat detailnya seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Coba kita klik kanan di bagian halaman home, buka link di tab baru. Kita lihat teman-teman apakah sudah terpublish propertinya. Nah ini ya, dijual rumah minimalis Pasar Turi Surabaya yang dipublish oleh Rian Andrian. Kita klik. Nah seperti ini ya detailnya. Nanti si pengunjung website bisa menghubungi seller dari sini ya. Nah nanti form ini si user atau si siapa sih agen ini, teman-teman, ketika ada pengunjung yang melakukan submit, maka nanti mereka akan mendapatkan email. Oke, seperti itu ya. Kemudian teman-teman di sini kita coba lihat di bagian My Property. Nah, ini sudah ada ya. Teman-teman bisa hapus. Nah, di sini tinggal klik OK, maka nanti hapus, trik akan dihapus ya. Lalu jika kita klik edit, nah, maka si agen bisa melakukan pengeditan di sini ya. Oke, apa yang akan kita edit? Misalnya di sini kita akan mengedit harga. Lalu misalnya oh ya, kita lihat dulu untuk detail propertinya. Di sini sudah tampil semua, teman-teman. Dan di sini juga videonya sudah tampil ya, misalnya seperti ini. Galeri, deskripsi, fitur, kemudian untuk spesifikasi yang lainnya sudah tampil juga. Nah, sekarang di sini kita edit misalnya untuk harga kita naikkan jadi 450 juta misalnya ya. Lalu di sini sertifikatnya kita ubah jadi SHM misalnya ya. Oke. Lalu kita klik update property. Sip, sukses ya. Nah, kita akan diarahkan ke halaman account. Di sini mengakses halaman panduan. Kita coba refresh detailnya, teman-teman. Sip. Di sini harganya sudah berubah. Lalu di sini juga untuk sertifikatnya SHM sudah berubah. Oke.
Jadi seperti itu ya, kira-kira teman-teman untuk website properti yang akan kita buat di studi kasus kali ini. Dan nanti teman-teman bisa download untuk templatenya ini di deskripsi video ya. Dan oh ya teman-teman, mungkin nanti ketika saya publish materi ini adalah materi demo ya, dan mungkin kedepannya saya akan update secara berkala ya untuk materinya ya, atau saya akan publish secara berkala. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin menggunakan templatenya bisa langsung di download di deskripsi video ya. Tetapi sekali lagi teman-teman, untuk template tersebut saya tidak menyediakan support sama sekali ya. Jadi teman-teman silahkan publish sendiri ke hostingnya, lalu teman-teman bisa ulik-ulik sendiri ya untuk mungkin pengaturan ataupun yang lain yang ada di dalamnya ya. Mungkin nanti saya hanya sertakan untuk panduan cara importnya ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa di otak-atik sendiri ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk demo dari website property untuk multi user yang akan kita buat di studi kasus kali ini dan selanjutnya pastinya ya. Oke, oh ya teman-teman, nah, jangan lupa untuk subscribe ya yang belum subscribe atau share video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih.